Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sekarang kita lagi di camping ground Bukit Surya Salaka, tempat camping di Bogor yang tepatnya berada di kawasan Gunung Bunder Pamijahan. Untuk ke lokasi hanya butuh waktu 2-3 jam dari Jakarta. Recommended banget nih untuk kalian yang gak suka macet-macetan loh. Setelah selesai mendirikan tenda, kita langsung disuguhi pemandangan bukit yang berkabut dan gerimis kecil. Di sini kalian juga bisa sewa tenda yang sudah disediakan oleh pengelola ya. Area kolam renangnya. Ada kolam anak dan kolam dewasa. Terus di dekat kolam disediakan juga tenda glamping yang menghadap langsung ke kolam dan pesawahan. Di sini udaranya sejuk banget dan lumayan dingin. Terlebih lagi air kolam renangnya yang super dingin. Rafael seru banget nih berenangnya. Thank you.
selesai berenang, Rafael langsung bakar sosis ditemenin Kak Adis dan Kak Windy. Kabut sudah turun nih, dibarengin gerimis dan angin yang lumayan kenceng. Nah, suasana malam harinya kita disuguhkan view city lake yang cantik banget dan suara-suara khas di gunung yang bikin betah. Sambil menikmati malam, Rafael bakar jagung nih teman-teman. Tak lupa api unggun juga kita nyalakan supaya hangat ya. A few moments later. Oke, ini suasana paginya. Sekitar pukul 7, kabutnya masih lumayan tebal dan tiupan angin yang sejuk. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.